Pemirsa, kita ke berita pertama. Menjadi salah satu ahli di sidang PK Saka Tatal, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Duwaji meyakini kematian Vina dan Eki disebabkan karena kecelakaan lalu lintas. Hal ini berdasarkan bukti dan vonis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016 silam. Kepada awak media, Susno Duwaji mengatakan tewasnya Vina dan Eki bukan karena dibunuh. Menurut Susno, pada tahun 2016 lalu, Polres Cirebon telah menyatakan bahwa kedua remaja itu meninggal dunia karena kecelakaan. Susno bahkan menantang penyidik untuk membuktikan jika kematian Vina dan Eki karena dibunuh. Menurut Susno, bukti yang menguatkan pernyataan Vina dan Eki tewas karena dibunuh sangat minim. Selain itu, kesimpulan Susno juga didukung dengan keterangan saksi yang saling bertentangan. Sekarang kalau pembunuhan TKP-nya di mana? Satu, yang kedua, buktinya apa kita? Kalau pembunuhan, nah, silakan mereka berdebat di dalam. Bukti saksi saling bertentangan. Bukti ahli berupa pisem tidak menunjukkan secara langsung. CCTV tidak ada, sidik jari dan sebagainya tidak ada. Ya silakan, aku nggak bisa menentukan ini pembunuhan apa tidak kan. Makanya saya adakan lomba gitu kan. Wartawan boleh ikut juga. Saya tidak menentukan, tapi faktanya memang begitu, tidak ada. Gitu.